Oke guys, salam sehat sahabat YouTube semua. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Herwinto Aviar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini guys ya. Bagi yang udah subscribe, thank you. Subscribe terus dan jangan lupa. Oke, di video kali ini guys, saya akan menyampaikan yaitu modem router terbaik di kelasnya gitu ya. Yaitu terbaik di tipe 310 dan tipe 311. Yang hari ini yang aku pegang ini tipe B12 guys ya. Di sini walaupun bentuknya kecil seperti ini guys, tetapi luar biasa untuk kecepatannya guys ya. Dapat 40 Mbps, udah kita cek tadi guys ya. Seperti yang kita lihat di belakang ini yaitu ada bukit. Saya simpan ini di bukit guys ya. Kalau tidak di bukit, kalau kita mungkin yang kampung kita ada di bawah sana, itu tidak dapat sinyal sama sekali guys. Jadi mau tak mau saya angkat barang ini, saya naik ke atas bukit. Jadi saya pasang ke atas bukit. Dan saya juga udah coba Orbit Star ini guys, tanpa antena. Tanpa antena dia juga sangat joss guys ya di atas bukit, apalagi ditambah antena. Oke, jangan lupa subscribe-nya guys. Ini adalah modem router untuk wifi kita di daerah pelosok. Ini sangat saya rekomendasikan. Saya udah coba ini guys ya. Oke, kita bisa lihat ini perkampungan saya itu ada di bawah guys ya. Itu daun singkong itu agak menghalang kita, jadi nggak kelihatan ya. Tepatnya mungkin di bawah sekali, itu di dasar jurang sana guys ya. Itu sama sekali blank sinyal guys. Jadi untuk internetnya sangat sulit. Jadi terpaksa saya naikkan alat yang saya review tadi guys, naik ke atas. Kita mungkin bisa cek di atas. Ya ini dia pasang antena di atas. Tanpa antena juga alat pada Orbit Star 2 ini guys sudah sangat berfungsi di atas bukit ini. Kita bisa cek. Di sini saya menggunakan aki. Seperti itu guys ya. Nanti saya akan pasangkan alatnya. Ini dia modem routernya udah aku pasang guys ya. Jadi kita bisa cek. Mungkin tidak kelihatan api yang menyala itu, kita dapat 2 guys ya. Ini di atas bukit. Tidak dipasang antena eksternal guys ya. Ini udah dapat. Kalau kita pasangkan antenanya seperti ini adalah pikselnya, maka sinyalnya akan lebih joss guys. Seperti itu guys ya. Jangan lupa subscribe, ini nama channelnya guys ya. Satu hari sudah capek kita guys ya. Hari ini kita mau turun lagi 1 kilo dari sana, cuaca kurang bagus guys ya. Kalau tidak di atas bukit, di daerah bawah sana atau di kampung kita tidak ada dapat sinyal guys ya. Jadi cek coba, ini adalah box wifi kita guys ya. Ya, box wifi kita semoga sinyalnya selalu lancar di bawah guys ya. Jangan lupa ini subscribe channel ini guys. Ini bocil kita yang ikut guys ya. Ya, dia sangat setia sekali ikut ke box wifi kita. Cuaca kurang mendukung guys, saatnya kita mau pulang. Oke, lanjut kita. Aduh, cuacanya guys ngeri. Jangan sampai kehujanan di jalan. Udah mau hujan kita. Semoga sinyalnya di bawah lancar. Oke, let's go kita. Jalan dulu. Oke. Sip.